Boron, mungkin ramai yang pernah dengar, tapi mungkin ramai yang belum tahu apakah fungsi boron pada tanaman. Nak tahu lebih lanjut, sila tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini aku nak kongsikan tentang satu nutrien yang penting, iaitu boron. Boron ini diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, tapi ia sangat penting untuk tanaman dan kita kelaskan dia sebagai micronutrient. Dan kalau kita tengok pada periodic table, kita akan lihat bahawa boron ini diwakili oleh huruf B dan memiliki 5 atomic number. Dan boron ini boleh diserap oleh tanaman dalam bentuk boric acid. Dan walaupun boron ini diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh tanaman, tetapi boron ini memainkan peranan yang sangat penting pada pertumbuhan tanaman. Dan antara fungsi boron adalah, boron ini biasanya digunakan bersama kalsium di dalam tanaman untuk pembentukan cell wall ataupun dinding sel. Dan seperti mana kita tahu, fungsi dinding sel ini adalah untuk melindungi sel-sel di dalam tanaman, dan cell wall ini juga berperanan untuk menghalang sel ini daripada pecah sekiranya menerima air yang banyak. Selain daripada itu, boron juga diperlukan semasa proses cell division ataupun pembahagian sel. Dan seperti mana kita tahu, cell division ini banyak berlaku di kawasan-kawasan di mana penghasilan sel baru ini sedang berlaku dengan aktif. Sebagai contohnya, di kawasan pucuk, daun muda dan juga di kawasan akar. Dan boron ini juga diperlukan dalam kuantiti yang banyak, terutamanya semasa peringkat reproduktif, penghasilan buah, biji dan juga penghasilan buah. Walaupun boron diperlukan dalam kuantiti sedikit, tetapi sekiranya pokok tidak menerima boron dengan mencukupi, dia akan memberi gangguan terhadap pertumbuhan pokok. Antara simptom kekurangan boron pada tanaman adalah, yang pertama, pembentukan buah dia ni tak normal. Dia macam cacat sikit. Seperti yang anda boleh lihat contoh di sini, ini adalah contoh buah betik yang tidak menerima boron yang mencukupi. Seperti apa anda boleh lihat, dia punya bentuk buah ni tak licin, tak smooth macam betik biasa. Dan bila ini berlaku, nilai komersial buah betik ini akan menurun dan hal ini akan memberi kesan kepada para petani. Selain daripada itu, kekurangan boron juga akan merencatkan pertumbuhan akar seperti yang anda boleh lihat dalam gambar ini. Dan bila akar pokok ini tidak dapat berkembang dengan baik, kadar penyerapan nutrien juga tidak dapat berlaku dengan baik. Seperti apa yang aku cakap tadi, boron ini diperlukan untuk pembentukan cell wall dan juga untuk pembagian sel. Dan sekiranya pokok tidak menerima boron yang mencukupi, pembentukan sel-sel ini akan terganggu. Dan kita dapat lihat seperti apa yang dilihat gambar ini, ini adalah contoh pertumbuhan pucuk dan penghasilan daun baru yang terganggu akibat kekurangan boron. So boron ini memang sangat penting untuk tanaman, tapi ada juga orang kata yang boron ini akan menyebabkan toksisiti kepada tanaman. Boron ini hanya akan menjadi toksik sekiranya diberikan secara berlebihan kepada tanaman, sama juga macam nutrien-nutrien yang lain. Dan sebagai contoh, air. Air ini sangat penting untuk tanaman. Tapi kalau kita berikan air yang berlebihan kepada tanaman, tanaman juga akan boleh mati. Jadi gunakanlah baja ini ataupun berikanlah nutrien ini kepada tanaman pada kuantiti yang mencukupi. Jangan kita beri secara berlebihan, kerana apabila kita beri baja ini secara berlebihan, ia bukan sahaja akan memudaratkan tanaman, bahkan juga akan mencemarkan alam sekitar. Jadi itu sahaja perkongsian aku setakat ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.